Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam perpaduan. Langsung kami bawakan kepada anda, saya Hafidul Sahnar, hari ini untuk kita bawakan kepada anda amanat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, membangun Malaysia Madani. Hari ini 19 Januari 2023, langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, untuk kami bawakan kepada anda daripada setiap lensa yang kami bawakan untuk kita sama-sama, baik saya di sini dan juga anda yang sedang menonton kami di TV1 dan juga di saluran Berita RTM dan juga di Facebook Live Berita RTM, anda dapat saksikan segenap ruang PICC hari ini untuk amanat yang amat berhormat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani. Dan apa Madani itu sebenarnya? Dan awal tadi kalau boleh saya gambarkan kepada anda, sudah pun berlangsung beberapa acara penting, antaranya forum dan juga wacana Madani yang juga dikelolakan ataupun dipengerusikan oleh saudara moderator Syed Munawar Syed Mustar pada pagi ini bersama dengan para tetamu, dan juga banyak sudah pun dibahaskan dan juga diperincikan tentang makna kata Madani ini, sebuah satu perkataan yang cukup besar maknanya dan bagaimana ianya perlu dicerakinkan ataupun dipecahkan satu persatu menjadi satu akronim yang dinamakan sebagai Madani. Saya akan maklumkan dan juga memberitahu kepada semua khalayak yang menonton pada pagi ini apakah yang dimaksudkan dengan Madani, dan juga ini buku yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Madani itu sendiri, dan juga saya sudah memperolehnya awal pagi tadi dan juga sempat membaca sebahagiannya. 213 muka surat secara keseluruhannya, dengan makna katanya, dan juga Madani ini terdapat 6 rukun yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Madani itu sendiri, kalau boleh saya kongsikan kepada anda sebelum kita menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bila-bila masa saja bermula sekarang, iaitu Madani yang pertama bermaksud kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Ini 6 rukun yang ditekankan dalam buku Madani ini. Kalau kita melihat kepada kulit hadapannya, visi dan kerangka dasar reformasi. Ini adalah buku yang ditulis dan juga dihasilkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan hadirin sudah memenuhi ruang ataupun dewan di PICC ini, di Dewan A, untuk saya gambarkan kepada anda. Sejak awal pagi tadi, bermula jam 8 pagi, wacana Madani sudah pun diperbahaskan dan juga diperhalusi bagi setiap sektor, baik untuk perkhidmatan awam, semua pihak rakyat Malaysia secara terbanyak. Dan juga kalau saya boleh quotekan apa yang dinyatakan oleh moderator pagi tadi, Syed Munawar Syed Mustar, bahawa buku ini adalah merupakan bahasa akal dan juga untuk menghentikan kebebalan-kebebalan yang ada sebelum ini, dan juga perlu difahamkan bagaimana rakyat Malaysia ini perlu memahami maksud Madani, kerana asalnya perkataan Madani itu cukup besar untuk diangkat dan juga untuk ditelan. Tapi bagaimana hari ini amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu menjelaskan secara bahasa yang lebih mudah untuk bergerak kepada rakyat bandar, di luar bandar, sub bandar, di kampung-kampung, B40, M40, malah ke peringkat T20 sekalipun. Madani ini adalah untuk semua. Dan ketika ini kami bawakan kepada anda misalnya ketibaan Yang Berhormat Menteri Keuangan ketika ini, Datuk Seri Ahmad Maslan sudah pun memasuki Dewan Timbalan Menteri, maafkan saya, Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Maslan sudah pun memasuki Dewan A di PICC hari ini untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga sebahagian besar rakyat Malaysia, penjawat awam dan semua yang dijemput hadir untuk bersama-sama kita semua pada hari ini. Dan sudah juga kelihatan ramai barisan Menteri Kabinet dan juga Timbalan Menteri-Menteri hadir untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga kita katakan inilah kerajaan perpaduan, dan Madani ini menjadi sebagai satu tonggak penting dan juga satu kerangka penting untuk membawa hala tuju negara Malaysia, ataupun membawa satu lonjakan saujana, lonjakan paradigma untuk menjadi satu tatanan ataupun sistem yang sering dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saudara, seperti yang anda tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak menggunakan falsafah-falsafah antarabangsa, falsafah tempatan, untuk menunjukkan dan juga memastikan bahawa kerajaan perpaduan ini dapat melahirkan generasi-generasi yang hebat pada masa akan datang. Dalam tempoh ini, sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memegang dan juga
mengetuai kerajaan perpaduan hari ini, sudah tentu banyak perubahan dilakukan dan juga banyak perkara-perkara baru. Antara yang menarik, sudah tentu anda sedia maklum bahawa bahasa-bahasa yang begitu indah, bahasa yang tinggi juga digunakan dan semuanya dimuatkan dalam apa makna kata Madani ini sendiri. Dan kita sedang menunggu ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika ini untuk bersama-sama dengan semua yang hadir pada hari ini, dan juga kami rakan media sudah pun berada sejak awal pagi tadi untuk bersama-sama dengan rakyat Malaysia secara semuanya untuk menyaksikan apakah yang akan disampaikan dalam amanat Perdana Menteri pada pagi ini. Dan itu dia kelihatan barisan menteri dan juga timbalan-timbalan menteri yang turut hadir pada hari ini untuk sama-sama mendengarkan Madani. Bagaimana sebenarnya Madani ini boleh diterapkan kepada dan juga ke semua kementerian untuk memastikan bahawa capaian kepada rakyat secara terbanyak itu dapat dicapai 100%. Bukan tugas yang mudah sebenarnya untuk kementerian-kementerian dan juga penjawat awam khususnya. Dan pentingnya hari ini kita bawakan kepada anda bukan saja di peringkat atasan, malah kita semua, rakyat Malaysia, rakyat Marhain ini, untuk memahami Madani ini adalah satu kerangka yang besar untuk menjadikan satu kekuatan dan juga tulang belakang kepada sistem ataupun tatanan bahasa yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan sahaja dalam tatanan ataupun sistem dalam kerajaan itu sendiri, malah dalam keluarga, dalam individu itu sendiri. Dan kalau kita melihat kepada rukun yang pertama yang saya kongsikan kepada anda, iaitu kemampanan, iaitu kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam bernuansakan citra Malaysia yang unik. Itu rukun pertama yang ditekankan dalam buku Madani ini. Dan kalau kita bergerak kepada kesejahteraan, rukun yang kedua, iaitu membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Inilah istilah-istilah ataupun istilah-istilah dan juga segala perkara yang telah pun dimuatkan dan juga duduk letaknya dalam Madani itu sendiri. Dan untuk rukun ketiga, daya cipta mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan reka cipta dan juga reka baharu. Ini dia. Dan kami sudah pun mendapat signal ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini. Masuk ke dalam dewan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Seterusnya, nyanyian lagu negaraku. Baik, tiba sudah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ketika ini kita akan teruskan acara untuk nyanyian lagu negaraku. Nyanyian lagu negaraku.
Mohon Yang Amat Berhormat serta para hadirin sekalian duduk dan mengambil tempat. Baik, demikian lagu Negaraku sudah pun dimainkan. Sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba untuk bersama-sama dengan semua jemputan di Dewan APICC pada hari ini. Dan atur cara yang diaturkan hari ini untuk amanat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani ini sendiri sudah tentu ia akan memberi satu makna yang baru seperti kita kongsikan awal pagi tadi. Dan kita terhenti di rukun yang ketiga iaitu dari cipta dan melihat kepada rukun keempat sebelum kita terus saja kepada tajuk utama iaitu hormat, iaitu mengandungi konotasi maruah manusia, iaitu suatu kalimat lain yakni ada yang berasal daripada bahasa Arab. Itu rukun yang keempat. Dan bergerak kepada rukun kelima iaitu keyakinan. Keyakinan punya kaitan yang erat dengan amanah yang satu iaitu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan ukhrawi. Dan juga ihsan yang terakhir, ihsan iaitu sinonim dengan makna peduli ataupun concern dalam dan juga belas kasihan. Itu enam rukun yang dimuatkan dalam rukun madani itu sendiri. Dan kini untuk atur cara berikutnya iaitu bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلاة وسلاما على رسولنا هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا سميع الدعاء يا مجيب النداء يا جزيل العطاء. Pada saat yang mulia ini kami berdoa agar Engkau memberkati dan merahmati Majlis Amanat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dr. Anwar bin Ibrahim membangun Malaysia Madani yang diadakan pada hari ini. Ya Allah, kami juga berdoa agar Engkau mempermudahkan semua urusan kerajaan dan urusan kehidupan kami. Pandulah kami dengan ajaran agamamu, perkara-perkara yang benar, Engkau zahirkanlah kebenarannya, suburkanlah dalam hati kami kecintaan kepada ilmu, Engkau angkatlah darjat para ilmuwan, Engkau bukalah pintu kefahaman dalam setiap wacana keilmuan, ada konsep kemampanan dan kesejahteraan, gagasan membangun Malaysia Madani mendapat gambaran sebenar. Ya Allah, satukanlah pemikiran kami dalam kerangka membangun Malaysia Madani sebagai jajaran membina peradaban yang akan menyantuni semua insan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kepribadian yang mulia, akhlak yang terpuji, hormat menghormati, nilai keihsanan yang tinggi, sedia bertoleransi, berhikmah bila berbicara, berbicara dari hati yang tulus ikhlas, hanya mengharapkan redamu jua, Ya Allah, Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kesempatan hidup dalam dunia ini, kurniakanlah kepada kami kesabaran, kekuatan dan kesungguhan melaksanakan amanahmu. Semoga kebaikan dan al-falah akan meratai serta subur di bumi yang bertuah ini. Allahumma ja'al baladana hadha kama tazkuru fi kitabik baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian doa yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, bersempena dengan amanat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani itu sendiri. Dan seperti yang dikongsikan, dan kita masih lagi mengikuti atau cara yang akan berlangsung pada hari ini, sebelum kita bergerak kepada amanat yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri. Dan pastinya kita sudah bawakan kepada anda banyak ucapan-ucapan serta amanat-amanat disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada kita semua rakyat Malaysia, betapa ditekankan tentang kemanusiaan ataupun nilai manusiawi, humanity itu sendiri, untuk membangun pentadbiran kerajaan perpaduan yang lebih kuat, yang lebih kukuh, untuk membawa Malaysia kepada satu lonjakan yang lebih kuat, yang lebih konkret, untuk mengeluarkan rakyat Malaysia daripada kesusahan dan sebagainya. Ini yang ditekankan dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Dan secara asasnya, Madani merupakan kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat atas dasar ketelusan ataupun transparency. Ini yang sering ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu ketelusan dan juga perkara-perkara lain. Dan kita terus saja ke pentas utama untuk amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, Timbalan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid dan Dato' Sri Fadilah, Tan Sri Ketua Suasana Negara, Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan, saya ucapkan setinggi syukur, terima kasih kepada saudara dan tahniah kepada Institut Darul Ihsan kerana menyelenggarakan majlis ini dalam tempoh yang agak singkat. Dan saya terharu dengan kehadiran masuk rakan-rakan dari negeri-negeri untuk memberikan dorongan, semangat untuk kita terus meningkatkan usaha dan kerja kita. Saya bukan berhajat untuk mengemukakan wawasan baru ataupun membina tugu baru. Saya berhasrat untuk mengajak rakan-rakan, pimpinan dan rakyat untuk menyedari bahawa kita memikul amanah yang agak besar. Dan memahami Madani ini ialah sekadar menginsafi bahawa tanggungjawab kita mengangkat martabat insan sebagai karamah insaniah yang tentunya berpaksi kepada keyakinan, nilai dan akhlak, tata kelola yang adil dan berkesan dalam sejarah. Dalam konteks sejarah tentunya kita faham tentang pengalaman junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks perjanjian Madinah yang dengan sendirinya membina kekuatan umat, umat Islam dan umat manusia. Pemerkasaan ini, pemerkasaan yang muncul dari kekuatan dan semangat pribadi, membina keluarga dan masyarakat, yang pada peringkat awal disebut Madinah dalam Sahifah Madinah, tapi dari Madani ini akan muncul kekuatan tamaddun. Dalam Fiqh Al-Mawatanah, tokoh demokrat Islam Sheikh Rashid Ghannousi menyebut
dan menggesa masyarakat supaya bukan sekadar membina, memperkukuh keyakinan dan kefahaman, tetapi membina suatu tradisi dan budaya yang mampu membina tamadun kehidupan manusia. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi yang terkenal, menyatakan di antara lain, "While democracy is not yet universally practiced, nor indeed uniformly accepted in the general climate of world opinion, democratic governance has now achieved the status of being taken to be generally right." Kata akar ini adalah democratic governance, yang seringkali kita kesampingkan kerana hanya kita bicarakan soal demokrasi dan proses pilihan raya, mengenepikan bahawa demokrasi itu bermakna hanya sekiranya kita memertabatkan manusia, dignity of man, yang merangkul kekuatan baru, membangkitkan kesedaran baru dengan sistem dan tata kelola yang baik. Sebab itu, dalam tempoh sebulan setengah yang lalu, saya tidak meninggalkan soal intipati dalam pemerintahan itu tata kelola yang baik. Negara mungkin membangun, negara mungkin runtuh. Seperti rise and decline of the Roman Empire Gibbons, ataupun sebelumnya oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, yang menyebut kekuatan awal asabiyah yang positif itu boleh mampu membangunkan, tetapi generasi penerus dengan kekuatan yang sama, budaya yang sama, tapi luntur idealisme dan meruntuhkan tamadun. Sebab itu, dalam mengungkapkan madani ini, kita menekankan tentunya pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya, tapi terasnya adalah nilai etika atau akhlak. Aspek-aspek kemanusiaan yang diterima pakai oleh semua agama, semua aliran faham, tetapi kadang-kadang sebahagian daripada fahaman itu meremehkan kekuatan keyakinan atau bagi orang Islam akidah dan akhlak. Jadi bagi saya, mengungkapkan madani ini, istilahnya mungkin dianggap baru tapi sebenarnya tidak. Mujtama' madani itu disebut lama oleh pemikir-pemikir. Tetapi kita perkenalkan dan hebahkan kerana ia menekankan soal keyakinan dan kemanusiaan. Dan bila negara itu dipacu untuk maju dan kadangkala tercemar kerana salah laku dan rasuah, runtuh nilai, maka perlu ada kesedaran bersama di kalangan kita untuk menghidupkan semula kekuatan leluhur bangsa dari semua kaum dan agama di Malaysia ini, bahawa ada nilai-nilai murni yang harus dihidupkan dan dikembangkan semula. Sementara kita bergelut dalam bidang ekonomi dan teknologi dan digital, kita pacu pertumbuhan, kita jangan tinggalkan nilai dan kemanusiaan. Kerana meninggalkannya bermakna kita akan menerima pahaman dan mula mengalah dan permisif tanpa mengira latar belakang, kadang-kadang di kalangan agamawan, kadang-kadang di kalangan sarjana, tetapi permissiveness sudah menembusi keyakinan kita. Faham kabilah menyebabkan kita mudah kompromi dengan rasuah dan penyelewengan.
penindasan, membangunkan kota-kota besar tanpa memikirkan nasib rakyat yang terhimpit di bawahnya. Peduli tentang gedung-gedung pasaran yang baru, tapi tidak peduli tentang kedudukan taraf gerai-gerai rakyat miskin. Ini sebagai contoh-contoh di mana elemen karamah insaniah itu diremehkan dalam tata kelola pemerintahan. Jadi sebab itu pimpinan baik persekutuan atau negeri dan daerah, penjawat awam dari peringkat tertinggi sehingga kerendahnya, dalam membincangkan soal pasca pertumbuhan, pasca normal yang disebut, atau pasca COVID ini, manfaatkanlah pengalaman ini untuk belajar dari kelemahan yang lalu dan mengemukakan, bertindak sesuai dengan tuntutan baru. Saudara-saudara yang dimuliakan, saya sebut tadi bahawa pasca normal atau pasca COVID ini lebih kompleks dan kita lihat sifat-sifat seperti kontradiksi pertembungan. Kita lihat permasalahan itu berlaku dalam konteks, dalam keadaan yang rumit dan sekaligus berlaku. Kalau kita bicara soal climate change, ia melibatkan satu desakan dan tuntutan yang menyeluruh di Eropah, di Amerika, di Asia, tidak terlepas. Kita bicara soal penghijrahan rakyat, bukan saja di soal di Sabah atau Lembah Kelang, tapi seluruh Asia Barat atau Timur Tengah, Eropah dan perbatasan Amerika Meksiko. Ini yang disebutkan complexity and contradiction yang sekarang menjadi cabaran dan ujian kepada kita. Untuk dalam negara, kita lihat umpamanya isu kesejahteraan atau globalisasi itu ada kaitan. Umpamanya unjuran IMF tentang pertumbuhan ekonomi global menurun. Tiap suku tahun bila dibuat kajian semula, dia akan menurun 3.2% sehingga 2.7% pada tahun 2023. Unjuran dari Bank Dunia umpamanya berikan keupayaan dunia meningkat maksima 4%. Dan ini mengandaikan ekonomi negara juga dalam keadaan yang lebih rapuh. Kadar pengangguran walaupun umumnya sedikit menurun, tetapi menyangkut masalah belia dan wanita. Saya sebut hal-hal yang sedemikian ini untuk menunjukkan bahawa kaedah dan cara lama kita tidak dapat menyelesaikan masalah negara kita. Dan untuk terpukau dengan angka-angka juga tidak mungkin dapat membantu. Maka kita harus menamatkan salah satu ukuran kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi saja. Ini obsession atau kegairahan menyebut angka pertumbuhan, angka pelaburan asing tanpa menekan, atau angka-angka tanpa menekankan kesan dan akibat kepada manusia seluruhnya, itu bagi saya tidak akan membantu. Kita sebut umpamanya kadar inflasi 4%,
Tapi inflasi makanan 7%. Kita sebut pengangguran. Pengangguran belia dan wanita jauh lebih tinggi. Jadi sebab itu, atau kadar kemiskinan tegar yang menurun. Tapi seperti mana saya sebut, kalau meminjam pendapat Einstein, everything that can be counted does not necessarily count. Everything that counts cannot necessarily be counted. Maknanya kalau saudara itu masuk kategori, keluarga itu masuk kategori miskin tegar, saudara tidak akan terpukau dengan angka. Saudara akan bergelut dengan permasalahan hidup. Kalau saudara anak muda yang menganggur, saudara tidak akan terpukau dengan angka bahawa kadar pengangguran menurun kerana tidak ada jaminan masa depan saudara. Begitu juga kalau kita bicarakan soal inflasi terkawal. Tapi bagi orang yang hidupnya di tahap yang lebih suka dan rendah, maka permasalahan itu, angka-angka itu tidak membantu. Sebab itu saya sebutkan tentang ekonomi manusiawi. Kerana ekonomi manusiawi itu akan tentunya menolak prinsip umbrella capitalism yang sedikit sebanyak diamalkan oleh kita dahulu, iaitu golongan mahakaya yang terpilih itu menguasai hampir dalam semua bidang di negara kita. Seolah-olah kita dengan seluruh jentera kita tidak ada keupayaan mengenal pasti syarikat baru atau kelompok baru, dilatih, diangkat bersama supaya diperluaskan peluang bagi mereka menguasai. Saya masih ingat umpamanya kupasan political economics Mansur Olson bila membahaskan soal pengalaman dalam sejarah di mana raja-raja terdahulu ataupun kelompok-kelompok lanun yang datang merompak dari desa, tentunya yang menyebabkan keperitan hidup kerana kezaliman ini menyusahkan. Tetapi saudara juga tahu bahawa menurut Mansur Olson, tanpa keadilan sosial, tanpa ekonomi manusiawi, apa yang berlaku adalah sistem baru yang disebut kadang-kadang pensuasaan itu rompakan itu terus-menerus setiap jam. Kalau lanun di zaman silam, dia rompak satu tahun, sengsara beberapa bulan, mereka hidup dengan aman 9 bulan, kemudian rompakan lagi. Dalam sistem yang tidak adil atas nama pensuasaan atau apa saja, jika tidak dikawal dengan kekuatan politik yang telus dengan tata kelola yang baik, akan menyebabkan rompakan itu berlaku terus-menerus. Tiap minit kegunaan elektrik, tiap minit kegunaan air umpamanya, akan menyebabkan rompakan kecil yang berterusan tiap minit, tiap bulan, tiap tahun. Sebab itu keputusan dasar kita itu harus menjamin sokongan kepada pemodal supaya dapat dijalankan kegiatan ekonomi itu dengan baik, tetapi jangan menyebabkan penekanan sengsara bagi rakyat di bawah. Ini bukan idea baru saya dalam kebangkitan Asia atau Asia Renaissance yang tertulis lebih suku abad yang lalu. Saya menyebut di antara lain bahawa asas ekonomi manusiawi yang kita harus faham dalam konteks madani sekarang adalah falsafah pembangunan yang holistik dan menyeluruh, berpandukan keprihatinan etika dan sosial serta berasaskan prinsip keadilan dan kebajikan, al-adl wal-ihsan.
Maknanya mengurus ekonomi sedemikian dengan mengambil kira faktor apa yang pernah disebut sebagai dimensi manusiawi atau dimensi insan. Tidak ada kemanusiaan insan kalau kita memilih untuk mencemooh sesama manusia berdasarkan warna kulitnya atau daerahnya. Kerana madani itu menuntut kita punya nilai dan etika dan memuliakan dan mengangkat martabat insan seperti yang disebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. So, saya untuk mendepani 2023 ini, saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Saya tidak mahu mengungkit pengalaman-pengalaman yang lalu, ada kekuatannya, ada kelemahannya tentu. Mana sumbangan kekuatan yang baik, kita manfaatkan tanpa mengira dari blok mana atau parti mana atau faham mana. Tetapi semua kelemahan-kelemahan dulu mesti dihentikan. Dan kelemahan terbesar bagi saya ialah cara mengurus, menggunakan ruang untuk memperkayakan kelompok-kelompok kecil. Saya yakin sekiranya kita dapat urus tadbir dengan baik, kita dapat mendepani kemelut ekonomi mendatang ini dengan jauh lebih yakin. Semalam rakan-rakan jemaah menteri meneliti, menelusuri laporan Ketua Audit Negara 2021. Sekiranya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan yang disebut berulang kali selama berpuluh tahun oleh Ketua Audit Negara, oleh pimpinan politik dan penjawat awam, saya yakin 5-6 bilion ringgit boleh diselamatkan. Itu dari laporan Ketua Audit Negara. Dan dari kajian projek-projek besar dan termasuk kekuatan badan penguasaan, sekiranya dijalankan dengan teliti, telus dan bertanggungjawab, saya yakin berbilion ringgit lagi boleh diselamatkan. Lalu kalau kata dana kita ini kurang 15 bilion, pengurusan yang cekap dan baik itu boleh menyelamatkan 15 bilion tanpa projek-projek baru atau ikhtiar dan inisiatif baru. Inilah cabaran kita yang tidak mungkin dilaksanakan dengan jemaah menteri sahaja, tetapi dengan seluruh kekuatan yang ada. Sebab itu teras yang disebut dalam madani ini tidak sama sekali boleh mengenepikan apa yang disebut sebagai tunggak mendirikan sistem atau menegakkan sistem yang lebih mampan. Kerana kemampanan ekonomi itu bagi sebuah negara dengan tata kelola yang baik adalah ukuran utama untuk menjamin. Maka semua langkah-langkah yang insya-Allah akan diumumkan dalam belanjawan 24 Februari ini akan mengembalikan kita kepada beberapa asas: percepatkan kelulusan, menghentikan kaedah mendapat komisen yang bukan hak kita. Ini semua boleh menambah keyakinan dengan menegakkan sistem atau negara hukum yang tidak akan memilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan tidak juga menindas atau menekan individu atau puak yang tidak mendukung kita. Jadi ini yang disebut sebagai jentera kerajaan yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar berfungsi secara optimal
dan kita selesaikan isu tata kelola dengan penyelarasan dan koordinasi, tapi ia harus bermula dengan pengurusan atasan. InsyaAllah roda ekonomi kita mampu berputar semula, bahkan dengan lebih laju dan pesat lagi. Keutamaan strategik ini boleh kita cerakin seperti berikut, dan saya harap akan mendapat kerjasama sepenuhnya. Tidak boleh diterima negara yang merdeka lebih 6 abad membiarkan segelintir rakyat miskin kota atau desa atau pedalaman Sabah dan Sarawak. Walaupun jumlahnya dan angka-angka ini menurun ketimbang penilaian dulu, tetapi setakat Julai 2022 dalam angka kajian yang terakhir, masih ada 136,000 isi rumah dalam kategori miskin sekarang. Adalah mengaibkan dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Haram bagi kita, pimpinan politik atau penjawat awam, mengamalkan rasuah atau membazir dalam keadaan rakyat, sebagai rakyat kita mencecah ratusan ribu dalam kehidupan yang perit. Jabatan Perangkaan Malaysia umpamanya masih mendedahkan bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Susulan pelaksanaan PKP yang kita dapat mengerti dan juga bencana COVID. Tetapi ini bukan alasan untuk kita membiarkan keadaan ini berterusan tanpa langkah yang lebih berani. Saya sentuh soal pendapatan, tetapi percayalah, ukuran kadar kemiskinan mesti berubah. Selain daripada pendapatan, ialah diberi ukuran kemiskinan pelbagai dimensi. Ini disebut multi-dimensional index untuk mengukur kemiskinan. Ini lebih adil. Rakyat umumnya dan kita dalam kategori yang lebih atas ukur pendapatan itu dari segi yang lain. Ya. Rumah dan kenderaan dan keselesaan hidup dan pendidikan anak-anak. Tetapi bila ukur kadar kemiskinan, hanya pendapatan. Sebab itu ia harus diperluaskan, dan ini telah pun dimulakan sebelum ini, dan saya mahu perkara ini insyaAllah dilengkapkan. Barulah disebutkan masyarakat itu benar-benar madani yang ada keprihatinan, ada ihsan, ada rahmah dalam menjalankan tugas mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan, yang kedua tadi membasmi kemiskinan, yang kedua ialah penstrukturan semula ekonomi negara. Sebahagiannya saya telah singgung tatkala menyebut tentang kemampanan itu bukan sahaja dari angka dan gedung, tetapi keselesaan rakyat umumnya. Maka dalam menentukan dasar ekonomi kita, keutamaan itu harus dianjak daripada melihat kepada projek-projek raksasa, kepada projek yang boleh membantu jumlah rakyat yang terbanyak. Keutamaan kita, seperti mana saya tekankan, dalam penstrukturan ekonomi ini dan pemulihan dan menjana ekonomi dalam kategori keutamaan ketiga ini, termasuklah bidang ekonomi hijau dan renewable energy, soal digital yang merupakan cabaran baru
dan tentunya aspek-aspek yang kita tinggalkan dulu yang harus diangkat semula, termasuk bidang perkhidmatan, pelancongan dan industri teknologi tinggi. Tumpuan juga diberikan kepada PKS. Semua kontrak-kontrak besar negara kita, kita berikan kepada konglomerat atasan. Harus ada pendekatan yang lebih jelas untuk memastikan bahawa golongan yang masuk dalam kategori PKS, termasuk yang Bumi Putra, itu harus diberikan peluang supaya dapat diangkat kedudukan mereka dan tidak dibolot sama ada dalam isu perolehan dan juga kontrak-kontrak besar oleh kerajaan. PKS umpamanya, peranan setakat ini di seluruh negara membentuk 97.2% daripada jumlah keseluruhan syarikat-syarikat perniagaan di Malaysia. Membayar upah kepada hampir 70% tenaga kerja negara. Jadi perkembangan kemajuan PKS itu lebih bermakna daripada mendukung kelompok konglomerat yang terpilih. Saya tidak bermaksud untuk menafikan peluang mereka untuk bersama, bersaing. Tetapi dari segi dasar kerajaan, mestilah beralih sedikit, anjak sedikit daripada pendekatan yang lama, persaingan di antara di kalangan syarikat-syarikat besar atasan. Negara kita tunggaknya masih majoriti Melayu, dengan penegasan prinsip-prinsip dalam perlembagaan tentang kedudukan Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu dan hak kesemua Melayu serta raja-raja Melayu. Tetapi negara ini adalah negara pelbagai kaum. Kita tidak mahu negara ini dikembangkan dengan membiarkan segolongan daripada rakyat kita, sama ada kaum minoriti atau kaum miskin dari semua kaum atau kawasan pendalaman, apatah lagi Sabah Sarawak, masih terus memikir mereka ini terpinggir dan tersisih. Tanggungjawab kita dalam membawa usul madani ini itulah merangkul semua kekuatan ini. Kalau ada yang terpinggir, termasuk majoriti Melayu dan Putera miskin dan miskin tegar, tanggungjawab kita ialah berikhtiar sedaya upaya kita untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Saya gunakan istilah membebaskan seperti mana fakku raqabah dalam al-balad. Itu membebaskan itu tidak bermakna memberikan bantuan supaya mereka akan terus bergantung kepada sumbangan kerajaan yang disebut dependency syndrome, sindrom kebergantungan, selama-lamanya akan bergantung dan mereka tidak dibebaskan. Pendekatan kita harus membebaskan mereka daripada belenggu ini supaya mereka betul-betul hirup udara merdeka di Malaysia ini. Di samping itu, kita harus juga sedar bahawa ada golongan masyarakat minoriti di negara kita, sama ada China atau India, yang merasakan seolah-olah ada pendekatan untuk meminggirkan mereka atau merendahkan martabat mereka. Saya ingin beri jaminan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan mengizinkan dasar ini berlaku. Lebih-lebih lagi untuk Sabah Sarawak, dari awal saya dah minta TPM Datuk Seri Fadilah untuk mengetuai pasukan menyelesaikan masalah yang mengguris perasaan orang Sabah dan Sarawak.
sebagainya betul, sebagainya itu sentimen yang tertanam. Saya minta beliau dan berikan ruang sepenuhnya untuk menyelesaikan semua yang tertunggak. Ada yang munasabah, ada yang tidak munasabah. Umpamanya, untuk membina klinik kecil harga 10 juta ringgit, itu mesti rujuk ke ibu pejabat di Putrajaya. Dan dia mengambil masa terlalu panjang. Maka kita dah putuskan di antara lain, umpamanya, semua projek. Kerana Sabah, Sarawak ini kategorinya itu, walaupun istilahnya dia pertikai, tapi kategorinya itu wilayah. Dalam perjanjian Malaysia 63, itu semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Itu bukan soal saya lagi. Saya hanya mewarisi satu keadaan, dan perjanjian itu telah dimeterai dan disepakati oleh pimpinan besar kita. Maka tanggungjawab kita ialah melaksanakan apa yang dijanjikan. Aufu bil uqud. Mana mungkin setelah 60 tahun kita tak boleh beri dia hak untuk memutuskan dan melaksanakan projek 10 juta dengan sendiri dan mesti gunakan kekuatan persekutuan. Maka sebab itu kita dah luluskan. Itu di antara lain. Yang lainnya akan kita umumkan esok, kerana kita akan mesyuarat perjanjian Malaysia 63, MA63 di Kuching, Sarawak. Dan insyaAllah sebahagian besar hal yang lain boleh kita selesaikan. Saya sengaja menekankan di peringkat akhir ini tentang keperluan menyelamatkan rakyat yang majoriti Melayu Bumiputera, dan keperluan untuk membangunkan semangat warga negara bersama dengan semua kaum. Itu sangat penting. Saya tahu sentimen kaum itu memang menarik. Ini dikatakan siege mentality, ditanam semangat kita ini under threat. Saya nak beritahu yang under threat itu bukan soal kaum. Yang under threat itu, kalau rasa cemas dan tertekan itu, ialah kerana pimpinan yang rasuah dan bengkak, bukan rakyat jelata. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah, dan kita mulakan sejarah baru. Dari pelbagai lapangan pengalaman, saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan, serta membangkitkan, membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Saya yakin melihat kepada keupayaan pimpinan politik, pimpinan penjawat awam selama ini, saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita tidak mahu nama Malaysia ini tercemar dengan skandal, dengan permasalahan, dengan cetusan pertelingkahan kaum atau agama. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Salah satu negara yang harum dikenali dan dihormati sebagai negara makmur, negara adil, negara yang menolak sebarang bentuk kezaliman terhadap individu atau kaum. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan, semangat rakyat yang bermaruah. Kita telah menunjukkan keupayaan itu, dan saya percaya barisan pimpinan, penjawat awam, sektor swasta faham bahawa bila sebut keselesaan hidup, kebahagiaan, kejayaan, ini keselesaan
untuk semua, bukan keselesaan untuk satu dua kelompok terpilih. Jadi saudara, saya mohon kerjasama kita untuk meletakkan satu asas dan budaya baru, meninggalkan yang lampau dan cuba memertabatkan nilai hidup yang lebih bermakna. Saya tegaskan semula, buka pintu hati kita, selamatlah negara kita. Negara kita ini pernah menunjukkan potensi yang baik, pernah tercorot. Maka berilah kesempatan untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus, supaya harapan ini boleh dibina dengan kekuatan yang dimulai sekarang. Dan saya menaruh keyakinan dengan rakan-rakan saya, bukan saja dalam jemaah menteri tapi dalam politik umumnya, dan kita akan lihat umpamanya perjalanan parlimen akan datang. Saya harap lebih siuman, lebih tenang, lebih manusiawi daripada yang kita saksikan dulunya. Bila kita sebut lebih manusiawi, kalau tidak manusiawi, lawannya itu jelek. Jadi sebab itu saya percaya kita boleh lakukan. Ada orang mengandaikan bahawa kalau begitu, bolehkah kita tutup semua pekung penyelewengan dan rasuah? Itu bukan urusan saya. Kita percaya kepada peranan badan penguatkuasaan dan badan kehakiman. Tetapi kita harus juga tahu bahawa harta-harta yang diambil cara yang tidak sah, kalau pandangan saya, harus dipulangkan kepada negara dan rakyat. Soal penyeksaan pribadi, banyak sudah kita maafkan. Tetapi negara ini sudah mesti diselamatkan. Negara ini mesti diangkat semula martabatnya. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil. Ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya. Rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelusuk kampung dan pedalaman. Sebab itu dalam beberapa isu diangkat, termasuk MA63, dan hari ini saya ke Sarawak, selepas ini saya nak berikan mesej yang sama. Kalau ada kegelisahan yang berasas, tanggungjawab kita untuk selesaikan sama. Sebab kita lihat rakyat ini punya peranan yang sama dan tidak boleh diabaikan hak mereka. Saya pernah menyatakan kepada rakan-rakan, saya rasa bingung mengapa hal-hal kecil ini tidak boleh dibereskan. Mengapa tidak ada semangat setia kawan, keyakinan untuk membantu meredakan tekanan ini. Jawapan mereka, kita perlukan pengarahan yang jelas dan dasar yang jelas, ketelusan, pertanggungjawaban, democratic accountability, democratic governance. Maka saya jawab, ini jawapan saya. Ya, kita akan bersama betulkan ketimpangan yang lalu dan kita akan tegakkan democratic governance di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berada di atas pentas untuk acara berikutnya. Dijemput. Baik, demikian tadi amanat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani telah pun selesai dan juga disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu umpamanya pidato ataupun syarahan kurang lebih satu jam telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, syarat dengan mesej dan juga syarat dengan pesanan-pesanan penting untuk kita memahami dan juga menelusuri serta mencerahkan setiap makna dalam perkataan Madani itu sendiri. Dan untuk acara berikutnya, iaitu acara menandatangan dan juga pelancaran membangun Malaysia Madani ataupun negara Madani ini. Dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita saksikan pelancaran rasmi ini. Perarakan masuk 6 kanak-kanak sebentar tadi melambangkan kepelbagaian kaum yang menjadi teras kekuatan negara kita Malaysia, dan serahan pelakat tertulis Madani sebagai simbolik penyerahan harapan, impian dan cita-cita generasi masa hadapan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memimpin Malaysia ke arah yang lebih maju dan unggul. Madani merupakan akronim kepada M untuk kemampanan. Baik, demikian tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melekatkan perkataan Madani dan juga menurunkan tanda tangan beliau di atas pelak pelancaran Madani membangun negara Madani. Dan inilah buku yang kita sudah pun miliki pada pagi ini, dan juga meletakkan enam dan juga memastikan bahawa ekonomi yang bersifat manusiawi dan juga dengan tata kelola yang baik akan diterapkan dalam kepimpinan kerajaan perpaduan ini. Dan ini adalah janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membawa dan juga mengangkat kembali Malaysia ke landasan yang tepat, kerana beliau dan juga yakin akan dapat mengembalikan semula kedudukan Malaysia kepada tahap yang lebih baik, dibantu oleh semua kabinet dan juga menteri, timbalan menteri dan juga semua anggota kerajaan, pejabat awam, sektor swasta, rakyat terbanyak ini untuk bersama-sama dalam konsep Madani ini untuk membentuk satu tatanan dan juga satu sistem yang baik untuk negara Malaysia yang lebih baik untuk masa hadapan. Kepertanggungjawaban yang disebutkan transparansi ataupun keterusan dan juga amanah, tidak ada korupsi sebagainya, itu semuanya digarapkan di dalam ucapan dan juga syarahan ataupun amanat Perdana Menteri sebentar tadi. Kita mengharapkan bahawa setiap perkataan-perkataan dan juga kata-kata yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dapat diterapkan dalam diri kita untuk sama-sama mengangkat nilai MADANI ini ataupun Madani ini sendiri. Sekali lagi, enam rukun Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Epilog Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam bukunya, kerangka Madani merupakan kemuncak kepada pengalaman selama 4 dekad dalam perkhidmatan awam. Dan ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menurunkan tanda tangan beliau kepada 20 buah naskah buku Madani ini yang disaksikan oleh semua tetamu-tetamu jemputan pada pagi ini. Inilah sejarah baru tercipta. Madani menjadi satu tagline ataupun satu perkara penting untuk diangkat dan juga sebagai pandu arah kepada negara Malaysia untuk bergerak pada tahap yang lebih baik, di mana kerangka Madani ini akan merangkul kekuatan baru dan juga memerlukan penglibatan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama mencorak masa hadapan negara dan bekerjasama sebagai sebuah masyarakat bagi mencapai sebuah hasrat yang kita semua dambarkan ataupun yang kita harapkan selama ini. Dan ini juga merupakan satu ikhtiar ataupun satu usaha yang bersepadu dan juga holistik serta komprehensif, di mana semua enam komponennya ataupun enam rukun yang ditekan itu akan tidak berfungsi secara berasingan, dan kesemuanya mempunyai kesaling hubungan yang rapat antara setiap komponen, sementara ketergantungan mereka antara satu sama lain menjadikan segala dasar yang digobal menjadi lebih manusiawi yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan juga maklum balas rakyat secara keseluruhannya. Ini dia Madani, kemampanan,
kesejahteraan daya cipta, hormat, keyakinan dan juga eksan. 20 buah buku Madani akan ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini anda saksikan di kaca TV anda. Bermula pada saat ini dan juga hari ini, kita sama-sama akan menerapkan nilai Madani dan juga kita perlu memahami Madani walaupun pada asalnya mungkin satu makna yang cukup besar untuk diterjemahkan ataupun untuk ditelan ataupun untuk difahami. Tapi kali ini setelah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka kita secara mudah dapat memahami apakah matlamat Madani itu sendiri dan tidaklah sukar untuk kita memahami. Bahkan anak-anak kita di sekolah rendah misalnya juga boleh terapkan nilai Madani ini kerana nilai kemanusiaan ataupun manusiawi itu menjadi tonggak utama yang akhirnya akan menyentuh, yang seperti kita katakan dan juga saya katakan tadi, bahawa ini adalah kesaling hubungan antara satu sama lain yang begitu erat dan juga rapat. Maka apabila kita sebut Madani itu, ianya akan mencapah dan juga bergerak kepada semua elemen-elemen kepimpinan, agama, bangsa, kaum, dan ianya digarapkan satu sistem ataupun tatanan yang baik, insyaAllah. Baik, demikian tadi Yang Amat Berhormat Menteri ketika ini masih lagi menandatangani 20 buah naskah buku Madani Membangun Negara Madani ini, dan pastinya ianya memberi satu sejarah baru seperti saya kongsikan kepada anda untuk kita terus memahami dan juga memasakkan Madani kepada dalam diri kita supaya Madani ini meresap kepada setiap generasi dalam negara kita untuk tempoh masa yang panjang, malah selama-lamanya, untuk mengangkat balik Malaysia kepada tempat yang asal dan juga dihormati seluruh dunia. Baik, itu sahaja sempat saya bawakan kepada anda langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC ini untuk Majlis Amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Membangun Malaysia ataupun Membangun Negara Madani. Kita harapkan supaya kita semua dapat input-input penting yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Jadi saya Hafiz Dosan, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi Malaysia, dan inilah Membangun Negara Madani.